Dinas Kesehatan Kota Sibolga melakukan sosialisasi dan promosi pembentukan konselor sebaya edukasi gizi dan kesehatan peduli anak serta remaja atau EGI Kiara tahun 2020 yang dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Sumatera Utara. Kepala Dinas Kesehatan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Bidang Kesehatan Dr. Ivona Hastika mengatakan, EGI Kiara adalah remaja yang mampu memberikan informasi dan edukasi tentang gizi dan kesehatan, serta peduli pada anak dan remaja untuk mengenali permasalahannya. Selamat Hari Gizi Nasional ke-60, gizi optimal untuk generasi milenial. Sibolga bisa. Dari Sumatera Utara, Eno Mariono Sibolga, Tribrata TV, Salam Tribrata.